Kita intro dulu. La 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 la. Maka terbuktilah kerajaan perpaduan madani ini jauh lebih haprak berbanding dengan kerajaan Perikatan Nasional 17 campur 16 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampak gayanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anak-anak papa pastinya terkesima buat kesekian kalinya pada minggu ini. Ini kerana telah keluar pun satu laporan yang telah menjelaskan tentang berapa persenkah perkembangan ekonomi negara sepanjang tahun 2023. Perlu kita ingatkan, sepanjang tahun 2022 yang banyak kali disebut oleh anak-anak papa sebagai tahun yang gagal, kerajaan yang gagal, menteri-menteri banyak tapi satu formula pun tak ada, bak kata Rafizi. Paling kurang aku ada formula. Ni kau ada menteri berlambak-lambak ni, satu formula pun tak ada. Otak letak dekat mana? Bongak je kojo kau. Tetapi sepanjang tahun 2022, perkembangan ekonomi negara kita ialah pada kadar 8.7%. Dekat atas ni, saya ada mengulas berkenaan dengan ekonomi negara yang sangat-sangat hebat pada ketika itu. 8.7%, ekonomi yang terbaik di rantau Asia Tenggara dan antara yang terbaik di seluruh rantau Asia. Sangat-sangat luar biasa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi anak-anak papa sentiasa mengatakan bahawa kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan yang gagal. Kerajaan Perikatan Nasional ada kerajaan yang tidak mampu untuk mentadbir negara dengan baik, yang tidak bagus ekonomi dan macam-macam lagi. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cuba anda teka, berapa peratuskah perkembangan ekonomi negara pada tahun 2023? Perlu diingatkan, tahun 2023 ini negara kita ditadbir diketuai oleh Perdana Menteri yang pernah digelarkan sebagai Asian Tiger satu ketika dahulu, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Kewangan kita juga merupakan menteri kewangan yang pernah dinobatkan sebagai menteri kewangan terbaik Asia pada tahun 1997, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri ekonomi kita pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dari dahulu dikenali sebagai pakar formula, di mana ketika beliau menjadi pembangkang banyak sekali formula sana formula sini yang sangat-sangat luar biasa, yang tak tercapai di akal para pimpinan kerajaan-kerajaan terdahulu ketika beliau menjadi pembangkang. Pada suku pertama tahun 2023 ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, negara kita bermula dengan agak baik, iaitu pada KDNK kadar 5.6%, which is mengatasi KDNK pada tahun 2022 yang hanyalah sebanyak 5.0% saja. Dan benda ini memang sangat-sangat dibangga-banggakanlah oleh anak-anak papa. Cumanya mereka mungkin terlupa, sebahagian besar daripada 5.6% itu datangnya daripada kutipan cukai, bukannya daripada pengeluaran ataupun import dan sebagainya. Tetapi anak papa kata, tengoklah, nanti suku kedua akan meningkat dengan banyaknya. Suku kedua tahun 2022 lebih kurang 14% kalau tak salah saya. Tetapi suku kedua tahun 2023 hanyalah tak sampai 3%. Sangat-sangat menduka citakan. Tetapi anak papa macam biasa tak nak salahkan pemimpin mereka. Mereka menyalahkan ekonomi dunia. Mereka menyalahkan perang dekat Rusia dan Ukraine. Mereka menyalahkan begitu kuat sekali ekonomi Amerika Syarikat pada ketika itu. Dan macam-macam lagi faktor. Semuanya salah kecuali kerajaan perpaduan madani. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian. Pada ketika itulah kita diperkenalkan dengan istilah menyederhana. Mereka tak nak kata merudum, tetapi mereka kata menyederhana. Ha, bijak tak bijak penggunaan ayat? Dia kerana orang-orang seperti saya, Wabi Viral dan ramai lagi mula menyerang kerajaan berdasarkan kepada nilai KDNK, maka pada suku ketiga, kerajaan tidak mengumumkan sebarang bentuk KDNK, sebaliknya hanya mengumumkan jangkaan KDNK pada suku ketiga, iaitu lebih kurang 4%. Tetapi nilai sebenar tidak disebutkan secara rasmi, tidak dihebahkan dalam media. Dan pada suku keempat, KDNK kita ialah pada kadar 3.4%, mengatasi KDNK pada tahun 2022 suku keempat juga sebanyak 3.3%. Saya dah mula kedengaran anak-anak papa dok katakan, nampak tak sekarang ini ekonomi kita berada pada kadar yang betul-betul bagus dan menuju ke arah jalan yang betul, sebab KDNK suku keempat kita lagi banyak berbanding dengan KDNK pada suku keempat tahun 2022. Tetapi itulah dia tuan-tuan sekalian, mungkin anak-anak papa ini terlupa, ketika suku keempat tahun 2022 itu negara sedang berhadapan dengan prospek untuk PRU. Masa itu begitu banyak sekali kartel-kartel telah bertindak menyorokkan bekalan makanan seperti telur dan sebagainya untuk memberikan tekanan kepada kerajaan pada ketika itu. Dan benda itu terbukti bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri je, tengok-tengok telur melambak-lambak dekat pasaran, tapi hampir semuanya busuk belaka. Tetapi oleh kerana tindakan kartel-kartel ini yang telah menghentikan pengeluaran ataupun telah menyorokkan barang-barang mereka, maka oleh kerana itulah KDNK pada ketika itu hanyalah 3.3% saja, yang terendah sepanjang tahun
2022. Tetapi secara keseluruhannya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan KDK suku pertama sampai suku keempat untuk tahun 2023 ini, berapakah jumlah pengembangan ekonomi negara kita pada sepanjang tahun 2023? Perlu diingatkan, tahun 2022 8.7%, pada tahun 2023 hanyalah 3.8%, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hampir 5% menyederhana daripada nilai pengembangan ekonomi sepanjang tahun 2022. Benda ini memang sangat-sangat mendukacitakan. Sebab apa? Sebab tahun 2022, macam mana kita tahu, negara baru saja pulih daripada pandemik COVID-19. Sedangkan tahun 2023 ini, kita tak ada pandemik. Kita tak ada apa-apa isu yang besar-besar. Kita cuma memang ada perang, memang ada perang lah. Zaman 2022 pun ada perang. Perang Rusia dan Ukraine bermula pada Februari 2022. Bukannya bermula pada 2023. Tetapi, ekonomi negara kita okey je time tu. Tak tahu kenapa, dengan Perdana Menteri yang sangat-sangat hebat, dapat pula Menteri Kewangan yang terbaik dalam Asia satu ketika dahulu, dapat Menteri Ekonomi yang cukup banyak formula, tengok-tengok ekonomi kita cumalah 3.8%. Penjualan equity kita dekat Bursa Saham Malaysia mencatatkan nilai outflow yang banyak. Negatif lah kiranya. Kita punya ekspor dan import bermasalah. Ekspor kita sangat-sangat sikit. Pengeluaran kita kacau. Inilah dia, tuan-tuan sekalian, legasi peninggalan kerajaan Perpaduan Madani untuk negara kita ini sebenarnya. Tak ditambahkan lagi dengan pelbagai cukai dan juga segala pemotongan subsidi yang bakal rakyat Malaysia nikmati sepanjang panjang tahun 2024 ini. Okay. Saya tak nak cerita lebih-lebih. Sebab kalau saya buka segala fakta, segala nombor-nombor yang ada, anak dan papa akan bernanah telinga kerana tak tahan mendengar segala benda yang menunjukkan betapa kerajaan kesayangan mereka ini merupakan kerajaan yang gagal up to this point. Adakah Malaysia boleh bangkit balik selepas ini? Saya sangat-sangat meraguinya selagi kerajaan yang merajui negara ini ialah kerajaan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tak nampak sebarang perubahan bakal berlaku. Apatah lagi dengan pengendalian segala mak bapak cukai, dengan penarikan segala mak bapak subsidi dan pelbagai lagi, ini akan menyebabkan ekonomi kita makin lama makin menguncup, makin menyederhana. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian, inilah kerajaan Perpaduan Madani untuk anda semua. Mungkinlah kita dah boleh berkira-kira untuk beratur di hadapan pejabat Kementerian Kewangan untuk berjumpa dengan Menteri Kewangan dan bertanyakan kepada beliau soalan ini dan reason sikit soalan itu untuk Menteri Ekonomi. Mereka semua bertanggungjawab menyebabkan negara kita sangat-sangat menyederhana pada ketika ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?